Singir Rengas. Malam malam tadi MPM pihak tengah sadalah. Tak bisa lewat lah itu. Awak saya tu nak Pak Iris Sapek ternyata di sini, sobat Pismania. Kebetulan Pak Iris Sapek efek macet 5 jam di daerah Sungai Rengas Tembesi. Zainal. Nah. Bang. Bang sehat, Bang? Alhamdulillah sehat, Bang. Berapa jam kan macet tadi, Bang? 3 jam pe, Bang. 3. Halo. Halo. Medan Jaya dan MPMP 26 pukul 4 lewat 6. Ini tujuan Medan Jakarta. Ini dari Padang menuju Jakarta Bandung. Bang, P26 X nya si jantan kalau nggak salah. Sekarang julukannya Rindu Hati. Pukul 4 lewat 6. MPM tercepat hari ini sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yudi Ketalitas Channel. Hari ini hari Selasa tanggal 5 April tahun 2022. Kita berada di Terminal Muara Bungo. Kita akan pantau bus-bus yang melewati Terminal Muara Bungo hari ini menuju Jabodetabek. Ataupun nanti kalau ada bus-bus yang pulang dari Pulau Seberang menuju basenya masing-masing. Cuaca hari ini cerah di Ramadan ketiga. Telah masuk 2 unit bus pertama Medan Jaya dari Medan tujuan Jakarta dan MPMP 26 tujuan Padang Jakarta Bandung. Tonton terus keseruan kita di Yudi Ketalitas Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Medan Jaya semalam meninggalkan Terminal Muara Bungo menuju Jakarta. Ini sepertinya baut plat nomornya lepas nih. Nah, disusul oleh MPM P26. Jadi, Bang. P26. Mister Slow apa salju nih, enggak? Lupa admin. Sekarang julukannya Rindu Hati. Apante Tentrem. Semoga selamat sampai tujuan. ANS pertama, ANS Marsose Muara Labuh Solo Selatan pukul 4 lewat 54. Ini kabarnya Pak Eri sampai di sini nih. Pak. ANS Marsose Muara Labuh Solo Selatan pukul 4 lewat 54 nih. Apakah Pak Eri sampai yang bawa dari Palapa sampai di sini atau Pak Eri sampai istirahat? Kita coba tanya sama driver satunya nih. ANS Marsose Muara Labuh Solo Selatan masuk pertama hari ini pukul 5 lewat 55. Pak sehat, Pak? Dari mana start tadi, Pak? Padang. Dari Padang. Tanya-tanya satu, Pak. Pak Iri sampai ya di sini, Pak? Ya. Join je Bapak ya. Hari ini start hari pertama Pak Iri? Ya. Tetap di Marsose nanti nih. Iya. Selamanya, Pak ya. Oke. Hah? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, Pak ya. Ya.
Semoga selamat sampai tujuan Pak ya. Pak Iris sampai ternyata di sini, sobat Bismania. Kebetulan Pak Iris sampai. Pak Iris sampai istirahat di belakang nih. Akan segera. Semoga Pak Iris sampai betah di sini dan kembali lagi bersama ANS. ANS Marsusi. Duit bareng bersama Pak Iris sampai. Semoga selamat sampai tujuan. 5:10. Gumarang Jaya Kinantan Oto Inyek Den. Baru masuk dari rantau nih. Apa yang terjadi sebenarnya? Kita coba tanya sang drivernya apa yang terjadi baru masuk Gumarang Jaya Kinantan. Di depan kita ada Gumarang Jaya bersama Oto Inyek Den Kinantan baru masuk nih dari rantau. Kenapa baru masuk? Kita coba tanya-tanya drivernya nih. Bang lembek masuk apa? Macet. Di mana macet bang? Di lapis. Kalau Sungai Rengas tuh. Iya, Sungai Rengas tambalo dia po di Bajubang. Bajubang. Sungai Rengas berapa lama tadi? Iya, 3 jam. Berarti masih Bang, masih macet tuh. Inilah lape. Inilah lape ya. Alah diangkian truk yang patah as tuh. Alah. Oh, ternyata macet di lintas timur. Makasih Bang. Semoga selamat sampai tujuan. Disusul oleh MPM No Comment P72 Sultan Class. Ternyata macet. Macet. Yuk, Tete. Macet panjang di Sungai Rengas. Dan P56 Sinchan. MPM Sultan Class P72. Saya Dasan. Pak Haji Dasan excellent. Full set gimana hari ini Dasan? Enggak ada. Limo yang merangkik Rigo ya. Limo ya. Nanti rame itu 2 minggu menjelang lebaran. Dasan di balik kemudi MPM P72 Sultan Class. MPM No Comment meninggalkan terminal Muara Bungo menuju Jabodetabek. Semoga selamat sampai tujuan. Di depan sana banyak uti-uti itu. Sepertinya pecinta bis juga. Disusul oleh PMP 56 Sinchan. Miss Pak Indro. Pak Indro Warkop ternyata di balik mudi P56. 2 MPM masuk bersamaan di Terminal Muara Bungo menuju Jabodetabek. Sultan Class dan Eksekutif. Hari ini MPM berangkat cuma 5 unit. Yo Pak, Teti. Ketua Satpel pulang. MPM 5 unit berangkat hari ini, 2 Sultan Class dan 3 Eksekutif. Sepertinya keputusan manajemen mantap. Nanti 2 minggu sebelum lebaran akan dipur berangkat semua armada MPM. Semoga selamat sampai tujuan. Pukul 5:18, Transport Express Jaya Bintang Film Parma. Di balik mudi ada Om Reddy Saputra. Aa Reddy. Kasihannya Pak. Yuk. Transport Express Jaya Bintang Film Parma. Bus ke-4 hari ini, bus Sumbar masuk dari Ranah Minang. Transport Express Jaya Bintang Film Parma. Pia timur apa pia tengah Om Reddy? Timur. Timur ya, enggak jadi pia tengah. Sudah. Tadi Umarang sempat telat juga 3 jam. 3 jam kan enggak apa-apa. Ya. Oke, hati-hati Om Reddy. Semoga selamat sampai tujuan. Kata-katanya Bang, kata-katanya Sabtu Minggu kemarin masih ingat sama saya. Hati-hati. Reddy Saputra meninggalkan Terminal Muara Bungo menuju Jabodetabek. Bintang Parma, semoga selamat sampai tujuan. Bintang Film Parma,
Tadi Bintang Parma dari Jakarta menuju Sumatera Barat. Hari ini Bintang Film Parma dari Sumatera Barat menuju Jabodetabek. Semoga selamat sampai tujuan. Ladies Bisser Terminal Muara Bungo. 5:30 MPMP 21. Ini MPM yang keempat nih. Tinggal satu lagi MPM yang belum masuk Terminal Muara Bungo menuju Jabodetabek. Yang kelima, hanya 5 yang berangkat hari ini menuju Jakarta Bandung. MPMP 21 Fortuna meninggalkan Terminal Muara Bungo. TT Executive Plus yang keempat hari ini menuju Jabodetabek. Tinggal 1 unit lagi MPM belum masuk Terminal Muara Bungo. Lewat 33 PU Palala Malala Jo Palala masuk Terminal Muara Bungo dari Payakumbuh tujuan Jakarta Karawang. Balik. Abang ganteng gitu ah, Abang Padli. Batang Abang tiba, Abang keluar awak tiba bang. Batang. Yo. Tak dapat momen Abang masuk tu doh. Malah. Ada pun tak lah WA tapi. Iya, pas Abang WA tu. Singiringan. Malam tadi MPM pihak tengah sadalah. Tak bisa lewat lah tu. Awak bila tu nak payah tu nak sepal. Jalan ada patah as atau longan lagi jalan lalunya tu. Oh tu tu aja lihat ditarik ke tepi jadi ya bang. Tidak bisa lewat lihat. Gimana hari ini sewa pul Bang Padli masih pul? Seperti biasa. Masih pul seperti biasa ya. Biasa. Masih banyak kabarnya yang enggak dapat tiket penumpang Palala ya. Semoga unit terbarunya segera rilis. Bang Padli semakin jaya makin ganteng. Hai, pasal Bang Padli. Yup, hati-hati Bang Padli. Bang, hati-hati bang. Yo, Bang Jack di balik kemudi. Hati-hati. A02. Palala, jumpa Palala. Asik. Belibis meninggalkan Terminal Muara Bungo. Di balik kemudi ada Bang Jack dan Bang Padli. Full seat hari ini. Palala A02. Pulau Belibis. Mantap ternyata Palala full seat terus. Semoga selamat sampai tujuan. Di susul ALS. ALSP Nopin 169 menuju kota apa nih? Kota Jakarta. Medan Jakarta nih. 169 meninggalkan Terminal Muara Bungo. ANS Mr. Baron seperti ini. Pukul 5:38. Mr. Baron, yuk. Meninggalkan Terminal Muara Bungo. ANS yang kedua hari ini. Yang pertama tadi Royal. Yang ketiga, yang kedua ini eksekutif. Semoga selamat sampai tujuan. MPM Bocah Leboy pukul 5:45. MPM ni sepertinya terlambat juga seperti MPM tadi. Hello. MPM Bocah Leboy baru masuk Terminal Muara Bungo ni. Macet 5 jam katanya di Sungai Rengas. Semoga selamat sampai tujuan. Disusul oleh MPMP 71 Hasti. Sultan kelas nih, sultan kelas yang kedua. Ini sudah habis nih MPM hari ini masuk semua.
PMP 71 Hasti meninggalkan terminal Morongo. Yup, Tete. Ujang Asmar di balik pintu kiri. Setan kelas yang kedua. 5 MPM sudah meninggalkan terminal Muara Bungo hari ini menuju Jabodetabek. Semoga selamat sampai tujuan. Sepertinya agak jarak untuk buka nih. MPMP 71. Semoga selamat sampai tujuan. 5:49 MPM Sadulur, MPM ketiga nih yang masuk hari ini sore terlambat nih sepertinya. Efek macet 5 jam di daerah Sungai Rengas Tembesi. Bang Zainal. Bang Zainal di balik kemudi. Ini kemarin batangannya Bang Hen Sadulur. Sekarang jadi batangnya Om Gantengnya, Om Zainal. Nah. Bang. Bang sehat, Bang? Alhamdulillah sehat, Bang. Berapa jam kan macet tadi, Bang? 3 sampai, Bang. 3 sampai jam ya. Good boy baru keluar. Kemarang, bocah leboy. Bocah leboy sama Kinantan ada setengah jam tadi, Bang Zainal. Setengah jam. Jadi tadi lewat tu abang lah ditarik auto tu ke tepi. Allah. Siap, ampi Allah siap. Allah. Yo 2 jam jadi pas jam hari. Tapi sempat. Tapi sempat yo macet yo. Malam tadi 3 mutia pia tengah ya. Ya tengah. Jadi tengah habis apa pia berapa boleh? Pia keluar betung. Oh, pias kayu. Sudah sampai di mana tadi kapal? Lari kapal. Woi mantap. Lebih jos. Lah, Teti Bang Zainal, semoga selamat sampai tujuan. Yup. Yup. Yup, Teti. Ini macet juga nih, 3 sampai 4 jam tadi nih. Makanya baru masuk Sadulur. Di balik muti Bang Zainal, MPM yang ketiga. Sian. Efek macet 3 sampai 4 jam MPM 2 unit dan Gumarang Jaya 1 unit tadi baru masuk. Kemarin MPM Pia Lintas Tengah 3 unit untuk menghindari macet di Sungai Rengas. Mantap gerak cepat MPM. Epastar Bare Solo pukul 5:54. Padang Palembang meninggalkan terminal Muara Bungo. Epastar istirahat 10 hari. Ini yang tujuan Palembang Padang. Epastar meninggalkan terminal Muara Bungo Bare Solo. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, sobat Bismania, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.